Meskipun Arya telah melakukan hal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Starla, yaitu menjauhi dirinya, namun Starla tidak bisa membohongi hatinya kalau ia merasakan sakit yang amat pedih karena harus berjauhan dengan Arya. Starla pikir dengan menjalani hidup tanpa Arya akan membuat Arya melupakan dirinya. Namun dengan adanya jarak di antara mereka, membuat Arya ataupun Starla sama-sama merasakan rasa sakit karena apa yang mereka lakukan ini sangat bertentangan dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka. Nah, dari hal ini, apakah akan membuat Starla sadar kalau perasaan itu adalah perasaan cinta? Dan apa yang akan dilakukan Starla terhadap Arya bila perasaan itu tiba-tiba muncul di dalam pikirannya?